saya sangat senang dan tim-tim saya pun sangat senang bisa mengalahkan kecepatan Zohru. Chef Supandi, boleh tolong jelaskan apa yang Anda buat? Silahkan Dewan Juri boleh sambil dinikmati. Ini kita pakai lem loin with raspberry sauce, which kita sear lemnya, kasih black pepper, and beberapa macam garnish, ada alpapa and tomato cherry. Komentar pertama untuk challenger Supandi, silahkan Arnold. Mungkin secara rasa raspberry-nya mungkin sedikit tertutup menurut saya, karena black pepper dan juga saus chili-nya lumayan strong. Tapi saya yang bertanya-tanya itu sebenarnya tadi saya dengar karena akan menonjolkan rasa masakan Indonesia, itu yang saya cari. Belum dapat ada di hidangan ini ya? Kecuali dari, ya tadi seperti chef-nya menjelaskan, daun mint dan juga ada garnish dari pare juga. Oke, gitu. Terima kasih. Thank you. Saya sebenarnya agak sedikit kecewa apa yang dibicarakan juri itu sendiri, rasa Indonesianya dan beberapa rempah-rempah Indonesia pun saya sudah masukkan, dan ada pendukung lainnya seperti ada tradisi Indonesia tradisional, pare-pare dan lalapan daun pokohan. Natasha. Kalau menurut saya rasa raspberry-nya memang kurang menonjol sih ya. Dan juga mungkin lebih rasa dari mint-nya yang lebih menonjol di sini. Untuk tekstur dari lemnya sih lumayan, untuk sear-nya udah lumayan perfect. Tapi yang saya suka justru malah garnish-nya, yaitu yang pare-nya. Okay. Itu karena ada perpaduan herbs-nya juga di situ, jadi enak sih di situ. Yang lebih enak malah garnish-nya. Iya. Terima kasih. Dibandingkan ini ya. Kita ke Christian Sugiono. Kalau saya lihat dari tampilan pertama kali ketika dikasih saya cukup seru, dalam artian bikin appetite naik untuk nyobain gitu, karena kelihat sangat fresh dan banyak macam-macamnya. Tadi dengar sheer lamb with raspberry sauce. Yep. Tapi ketika saya coba pertama kali, pedes banget dari black pepper-nya. Okay. Itu terlalu banyak, terlalu dominan. Dagingnya, teksturnya sangat oke. Meskipun ada beberapa bagian yang saya gigit itu masih terasa kenyal di mulut gitu ya. Tapi overall saya bisa menikmati meskipun harus minum berkali-kali. Okay. Terima kasih. Di tangan saya sudah ada kartu penilaian untuk Are Chef Sese Zohru dan juga Chef Supandi. Silahkan diisi di kolom challenger. Silahkan, kemudian. Are Chef Zohru, silahkan ke Dewan Juri. Halo. Silahkan Dewan Juri boleh dinikmati sup pengantin ala Turki dari Chef Zohru. Dan Chef boleh tolong jelaskan menu Anda? Kita ini namanya bright soup ya. Kita yang daun anggur dikupas sama apa namanya, taruh di dalamnya daging giling. Tapi daging gilingnya kita dimarinasi dulu. Dan tengahnya ada yang walnut. Walnutnya kita roasted. Jadi ini benar-benar santai. Tapi sausnya juga yang kita pakai yang dry mint, sama cumin powder sama butter. Enjoy. Terima kasih Chef, boleh melanjutkan memasak menu selanjutnya. Komentar pertama untuk Chef Zohru, silakan Arnold. Walaupun secara presentasi monoton dengan warna, tapi dari begitu suapan pertama, mint slam-nya ya, dan juga mint slam yang dibungkus dari daun anggur dan juga ada kacang walnut. Ini sangat harmonis dan juga sausnya yang begitu hangat dan juga buttery yang sangat creamy ya. Creamy dan rempah-rempah yang pas dan juga sangat appetizing dan juga enak. Sangat enak. Terima kasih Arno. Silakan Natasha. Iya, tadinya pikirnya akan lebih berat ya, apalagi lem udah gitu sama butter juga. Tapi ini justru ringan karena ada rasa-rasa sedikit rasa zest-nya gitu. Yang aku suka justru ada perpaduan tekstur juga sih dari chickpea sama ada tadi ada ada walnuts-nya juga ya. Jadi it's a great dish. It's a great dish. Yeah. Kata Natasha. Terima kasih. Christian Sugiono, silakan.
ketika ditaruh harumnya tuh udah terasa banget enak. Itu langsung pengen bikin nyoba. Ketika saya coba rasanya sangat nikmat. Tapi mungkin ada satu yang jadi catatan buat saya itu adalah agak sedikit terlalu oily. Ya. Terlalu oily, saya kurang tahu apa emang seperti itu. Ya. Tapi untuk saya pribadi, kalau saya makan sup ini banyak, mungkin saya cepat kenyang dan untuk next dishnya agak susah untuk masuk. Okay. Terlalu oily. Cuman overall oke, okay, saya mau nambah lagi. Mau nambah lagi? Ya. Terima kasih. Komentar dari juri Chef Arnold sama Christian yang untuk presentasi ya, bilang ya monoton. Ya kan ini kan sup, dan ini makanan pertama. Saya menghormati mereka bilang monoton, tapi itu kata-kata mereka aja. Yang penting rasa aja. Silakan dewan juri diberikan penilaian untuk Arian Chef kita. Para dewan juri telah melakukan penilaian untuk masakan pertama dari Aaron Chef Zorlu dan Chef Supandi. Ingin tahu hasilnya seperti apa? Tetap di Aaron Chef Indonesia.